Wilujeng Sumping di channel Tilu Sadulur Official. Tilu Sadulur Official kalayan reus baris midangkeun dongeng Sunda. Miang Ka Jogja Hijrah. Naskah karya Wa Tatang, penata musik sareng sutradara Cecep Dani Hidayat, teknik sareng mentase ku Bah Ojo Wihara, juru dongeng Haji Triyansyah. Untuk itu, atas perjanjian Renville yang ditandatangan di kapal Amerika Serikat Desember 1947 dan dilaksanakan pada 1948 tertanggal 17 Januari. Pengumuman ini disampaikan Radio Revolusi oleh Panglima Besar Letnan Jenderal Sudirman. Tong hilap, like, subscribe, sareng aktifkan tombol notifikasina. Diantos kritik, saran silaturahmina di kolom komentar. Huri Sunda. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Mitra kaum dangu, alhamdulillah tepang dangu deui sareng Kang Aji dina acara Dongeng Sunda anu kasangakeun saban waya kieu ti channel Tilu Sadulur Official, kangge ngahibur palawargi sadayana anu di mana wae linggihna. Mudah-mudahan ku sasireun sabanjireun tina pidangan dongeng Sunda ieu tiasa ngahibur palawargi sadayana, tiasa janten panglipur kana kalbu, pangbeberah kana mana. Carita nu nuju digarap ku simkuring dina danget ieu nyaeta Miang Ka Jogja Hijrah, masih kini cutatan tina buku Hijrahna Pasukan Siliwangi, seri kasalapan, episode anu kadua. Mudah-mudahan palawargi sadayana ya dina ginanjar kalejengannya sakabdeui. Doa ti simkuring teu kenat-kenat kangge palawargi sadayana. Mudah-mudahan palawargi sadayana aya dina ginanjar kawilujengan. Mangga tu palawargi supados teu nyangkolong teuing kana waktos. Urang sami-sami lajengkeun deui wae kumaha leunjeurana ieu cariyos salajengna sareng kumaha jucungna ieu cariyos salajengna. Miang Ka Jogja Hijrah, cutatan tina buku Hijrahna Pasukan Siliwangi, episode anu kadua, seri anu kasalapan. Wilujeng ngadangukeun hanca nu katunda waktus dinten kamari, upami telepat mah parantos dugi ka sedengkeun anu jadi sasaranana mah harita teh keur aya di laleuweung. Nu di leuweung oge sarua harita teh ujug-ujug satu-satu leuweung kaya-kaya ning maung gajah harita teh disarada. Aya repehna dina peuting harita. Dina peuting harita Bah Jamali jeung Bah Jaisin keur pada ngariung-ngeriung. Sabab manehna ti sanggeusna beres ngabunuh walasan urang kumpeni teh jug-jug ngadeg-deg ngahodohod katirisan. Lila-lila maneh ngajerit ngomong panas. Sanggeusna kitu manehna ngalempreh di sisi bilik kemah dina mangsa harita teh. Sabab ngarasakeun kanyeri anu memang nakacida. Tah, upami telepat mah parantos dieu jadinya hanca teh palawagi mangga urang sami lajengkeun di wae. Huri Sunda. Jamali, katup Bah Jaisin. Lila-lila mamaranehna, timu rasa nyerina. Dulu hari tate pating, kolesed katungtung kemah. Nyarane bari jeung ngarasakeun ka nyeri, nyerempot di juru. Hayah, kacida teh nyawa oem kuatkin ka nyeri-nyeri teuing yo. Ceuk Bah Jaisin dina waktu harita nyarita bari jeung nyabakan dadana di urutan supaya eta kanyerina henteu pati teuing karasa. Tapi di urutan mah ku di urutan Bah Jaisin teh anger we kanyerina teu bisa leungit masih keneh tetep karasa ku Bah Jaisin. Nya atuh dina waktu harita Bah Jaisin teh manehna teu bisa kumaha nu jadi pikiranana dina waktu ayeuna mah lintang ti kumaha carana supaya manehna bisa cager deui. Kumaha atuh Bah? Cekilam sir siji pamangku ti agama Hindu dina waktu harita nyarita. Mudah-mudahan nebah Dewata Agung tiasa ngadamangkeun kana panyawat babah kitu Bah. Ceuk Bah Lamsir dina waktu harita. Hayah, mudah-mudahan doana Ki Lamsir dikabul ku Allah Subhanahu wa taala. Ceuk Bah Jaisin dina waktu harita. Namana memang geus Islam dina waktu harita teh. Kitu mitra baheula teh. Nya kapungkur teh dina mangsaana peperangan. Toleransi antara umat beragama teh memang disimpen teu dihanap-hanap, disimpen dina angen-angen di luhur supaya ngahijina antara kesatuan jeung persatuan bangsa bisa dijaga kumaraneh. Seperti harita Kilamsir saparakan cak suksanajan meuna agama Hindu memang Kilamsir masina ge ti Bali ngan pedah lahir di dinya. Bapana asli ti Bali teh. I Gusti Anggita almarhum anu kiwari geus alam kalanggengan. Tapi teu jadi pikir ku manehna mah. Penting manehna ge bisa nuturkeun tapak lacak nu jadi bapa. Bisa bajuang dina jalan anu dipikaridoku Sang Hyang Widi cek maranehna. Dina waktu harita Ki Anwar nyarita. Mudah-mudahan we dina waktu ieu teh Ki Jaisin tiasa damang atuh Lamsir. Ya mudah-mudahan we tiasa damang atuh Ki Jaisin teh. Ceuk kita rejing nu nyarita. Nya muhun. Ceuk Ki Ajo mah nya jeung muhun dijikeun. Anjing babaung teh beuki raeng dina waktu harita patinge cungungung manting di sakur tempat. Satu-satu leuweung kaya-kayaning maung gajah harita teh. Jiga anu kainit ribut dina waktu harita. Satu-satu leuweung dina waktu harita geus teu bisa reureuh deui. Sabab dina waktu harita memang kaayaanna teh sieup jeung kaayaan tempat di eta leuweung. An dina waktu ayeuna memang di eta kemah teh karaya kejadian anu memang teu diduga-duga. Dina waktu harita bakat tingku nyeri Bah Jamali jeung Bah Jaisin harita langsung ting jereg-jeg cengkat nangtu. Kunaon atuh Ki Jaisin teh? Ai teu mah calik be calik. Ki Anwar. Mohon Ki, teu mah calik we atuh. Oke jeung tadi. Hayang calari cing we kabeh mah. Oh iya mah ngalasakeun oe solangan jeung Ki Jamali malah mah calal licing bae. Nah, jadi kitu teteh Ki Anwar cing kumaha dongeng. Nah eta teh mun teteh ti saprak ngarengsekeun welasan kompeni teh harita. Pun Ki Jaisin teh harita teh pas ngarengsekeun welasan kompeni sageusna kompeni eta beres itu maranaut. Nah Ki Jaisin teh jung-jung kadeg-deg cenah tilis. Ya kuring euy jeung Ki tarje digoneng tah Ki Jamali ge sarua harita teh. Ki Jamali mah tugasna di wetan sarua mereskeun welasan kompeni dina waktu harita teh. Sarua cenah nirisan dina waktu harita teh nganai Ki Jamali mah langsung timbul nyerina kitu. Ceuk Ki Anwar catet nyaritakeun taletehna. Harita teh barabat dicaritakeun ku Ki Anwar ti kawit nepikeun ka bubuk leutikna. Dina ngeuling caritana kieu cenah palawargi. Kocapkeun harita teh dina kaayaan harita di Kulon. Bah Jaisin keur patroli bisi aya sabara urang kompeni anu memang harita ngulampreng. Nya bener bae dina mangsana harita teh tabuh dua. Leuwih 30 menit bareng jam 2:30 berang dina waktu harita teh. Dina waktu harita jog-jog harita teh cinggarajel ngulasan kompeni anu samakta ku gobang. Bah Jaisin anu keur patroli di Kulon teh harita langsung ditarajang bae. Si Utom pimpinan kompeni nyarita, "Ya, siap. Modar ku dewek mana? Haja, oe kurang aja. Cek dia oe kurang aja. Dia ge kurang aja. Dia kalah mihak ka musuh. Nagalakeun ngabutuhkeun jalma-jalma anu buta tudang, buta daging, tapi mane kalah ka mihak ka kompeni Walanda." Cek Bah Jaisin dina waktu harita nyarita bangun anu memang nahan amarah anu kacida luar biasa. Langsung Bah Jaisin geus teu tapa-tapa sini dengan gunakan gerakan kungfauna. Barerana langsung diheumatkeun, langsung ngacebrot temis deui kana dada musuh. Musuhna cik si Utom hareup teh langsung kabeunangan ku barerana Bah Jaisin. Kubrag. Si Utom ngagubrag tapi jejeg nangetung deui langsung hareup teh nyodokeun dua dampal syukur dina gerakan kalau ngampi. Wah, aduh, kurang aja. Cek Bah Jaisin harita teh manehna kabeunangan ku gerakan si Utom. Tapi manehna ngaheungeunangan sakeun udah memang daya tahanna kacida kuatna. Harita Bah Jaisin langsung males ku panrajang susulan. Dina gerakan sepak kuda bagernya yang pisan pas palebah bin curang musuh. Hiu cetruk. Cek si Utom harita teh ngaheungeun. Kurang ajar sia eta batur aing deuleu. Cek nasajen harita langsung ngaraponan. Utom jeung baturna anu 10 urang harita teh langsung ngarajang. Puk bakar tata silih banting, silih cabok, silih babuk dina waktu harita. Dipiting dina waktu harita teh mitra. Sabab heuh panarajanganna dina waktu harita teh geus teu bisa deui diponah. Sabab heuh panarajangna tanu jadi jalma teh geus teu bisa ngabendung deui amarah jeung nafsuna. Bah Jaisin harita teh langsung manehna ge nurutan ngamuk ngagunakeun gerakan-gerakan anu memang kacida bayangan jeung garangna. Saipi geni jeung saipi angin harita teh dihijikeun, manehna ngagesekeun dua dampal leungeunna. Serabung harita teh keluar hasib tidak dampal leungeunna Bah Jaisin. Harita aya nu kabeunangan ku benturan gulungan seuneun dikeluarkeun ku Bah Jaisin. Hiu cebur. Cek tilu urang jalma gubrak harita teh pating garubrak geus teu nyawaan deui sabab dadana harita teh langsung tutung. Kurang ajar batur aing goblok. Cek baturna keneh harita teh langsung Bah Jaisin ngagesekeun deui dua dampangan beda hawa make hawa tiis jiga es anu memang dikaluarkeun ti kutu bae. Syuk cejas. Aduh. Cek Utom pamingpina gubrak harita teh Utom langsung sesegor bari geus teu dila deui langsung ngalepaskeun nyawa. Kitu jeung kitu we pasukan teh meunang sababaraha jurus mah harita bisa tahan dina tarungna. Tapi satuluyna mah pasukan anu jumlahna 11 urang teh beak ku Bah Jaisin. Sanggeusna Bah Jaisin ngalakukeun kitu, langsung dina waktu harita teh ngagibrig awakna. Disalamatkeun ku Ki Anwar harita teh jeung kitarji. Bah Jamali oge diwetan kitu sarua deui. Maehna sanggeusna narajang anu dipingpin langsung ku Bandi Bulmanan jeung si Lotre. Manehna ge harita teh langsung ngagibrig sarua jiga Bah Jaisin. Nya langsung harita teh dibawa ini ti eta tempat. Tah kitu dongeng nate ki. Mudah-mudahan we katampi yo. Mudah-mudahan sim kuring jadi juru dongeng. Mah sia mah. Nya mudah-mudahan emisina abdi. Cek si Iman. Dina waktu harita teh bari ngalieuh. Wah, sia mah teu keur heuy teu keur naon si Ban sia ah. Ceuk Bah Martobin waktu harita. Nya sia mah si Ban teu keur heuy teu keur naon sia mah angger kitu. Cek Ki Asnari dina waktu harita teh. Main naga tuh burungnya ngahehe seri. Ya, dah anggerin najan keris serius onge. Yuk, mun uing geus ngamodor mah. MC wayang golek ya dilawanan aduh. Ceuk. Si Iban dina waktu hari teh anggeus ganeng sia, cikidot. Ceuk si Hawuk nu waktu hari teh mah ninglu nyarita. Bah Jaisin jeung Bah Jamali. Gancangna carita teh haita langsung patinggara jeleng kaluar nubruk. Pantoke mah anu memang na dijieuna tina papan-papan wungkul di tubuh kereta kumanehna langsung rebah harita teh. Eh, bah bare kumaha bah? Aja dong gue rek ngagempul orang company. Malah emang teu ngalasakeun kana kanyeri oe aya. Maneh mah mending kene ngajedog di dieu. Ceuk Bah Jaisin. Nya mending geus cicing lah. Tong mah keung pipileun kana urusan abah ieu. Ceuk Bah Jamali teh langsung ngagibreugkeun musuh. Cet balad-balad nah itu teh pating gada belug lalu tara rubuh dihareupeun pantoke mah anu sedih pisan mah si Iban eta teh paku langsung asup kana irung. Kumaha aduh nyeri euy goblok mimihan aing. Cik Iban eta teh balik langsung ngajat deui gudang turung deung eta teh Bah Jaisin jeung Bah Jamali langsung lumpat ningahkeun eta patempatan dina sajeroning maranehna ningahkeun eta patempatan jug-jug kadenge we sora palabae dina waktu harita teh anu kocak dengan kakenaan ku musuh manehna kuring nyusul cipala bae dina waktu hari itu kadengi sora umajak kana bapak sudah waktunya kamu pulang Jamali cik bapak nanya tatuan lahwan dina waktu harita teh geus teu bisa nahan deui piceurikeun Bah Jamali harita teh tuan Liongsin nyaeta bapana Ki Jaisin waktu harita teh memang keluarga Sin eta teh memang turunan pisan tina Kung Fao mah. Haja, sudah waktunya kamu pulang Jaisin. Sudah waktunya pulang mengikuti papi. Cek tuan Liongsin waktu harita. Aduh. Haja papi, kasihan orang-orang pribumi yang sedang dihina oleh mereka. Papi juga berjuang untuk mereka kan papi. Cek manehna ngomong sorangan. Disangkana bakal anu ngajawab deui. Cegug sora anjing babaung dina waktu harita. Bah Jaisin mah harita teh mitra. Ceurik ngabayangkeun ko Liongsin nu jadi bapana. Ari Bah Jamali ge sarua ngabayangkeun tuan lahwan jeung indung nyaeta Umu Saadah. Kabayang kumanehna dina waktu harita teh nyaeta kabayang kumanehna basakeur bapa jeung indungna dihukum picis dina tahun 1823 nyaeta kulantaran kitu manehna dina waktu ayeuna teh jadi kaelang-elangan kudu jadi bapa disaprak manehna boga kanyeri anu ditibanikeun langsung ku Bah Kengkong jeung Bah Darasono teh make ajian atau make ilmu recah jiwa teh ya manehna jadi kainget-inget deui cek bayangan manehna mah bapana jeung indungna ngagarupayan kudu kumaha dina waktu ieu teh bapak cek Bah Jamali dina waktu harita jug-jug cerik bae manehna teh geus teu bisa nahan deui picerikeunana dina waktu harita satuluyna manehna kabayang deui bapana harita teh keur digusur da manehna menang caritaan harita teh ceuk Kiai Saiful nyaeta anu kiwari mangkuk di pesantren Jaya Giri jeung Kiai Haji Jafar Sidik eta teh salah sahiji dulur bapana keneh bisa disebut dulur jauh lain aya di teges da umurna ge masih keneh nya handapeun Bah Jaisin mata ka Bah Jaisin teh manehna teh nyebutna oge akang da pugu da turunanna kitu meureunna nu jadi akina eta tuan lahwan teh disebutna uwa kumanehna teh kabayang bapana harita teh keur digugusurku pakacar di Kabupaten Majalengka waktu harita tahun 1823. Yen manehna cenah dituduh boga beungeut dua cina sakapeung mihak ka pihakna nika Belanda sakapeung deui mihakna cina ka pribumi. Nya dina waktu harita teh dihukum pancung jeung sakalian harita teh dihukum picis. Sanggeusna kitu da mayitna ge teu diantep harita teh langsung dihukum parapat. Si suku anu katuhu ditalikeun kana kuda anu katuhu. Nu kenca ditalikeun kana kuda nu kenca sarua deui jeung leungeuna. Harita teh langsung kuda lumpat ka opat madhab awah kena kuatkeun ka jadi opat indung jeung bapana Bah Jamali teh. Tuan Lahwan jeung Ummu Saadah dina waktu harita geus teu bisa kumaha deui. Haye lembang. Mun teu lembang podaran sik we. Cek cutak atawa cek pakacar ti kabupatian. Ieu teh aya naon sim kuring mah teu lepat. Naon-naon ngajar dog sia. Boga beungeut dua sia. Sigana minyak anu geus menang pesen ti Ki Bupati teh dibikeun ka company meureun ku sia. Goblok sia. Ceuk pakacar ti kabupatian harita teh langsung digusur ditalikeun harita teh langsung kana kareta. Ditalikeun kana kareta kuda oge geus mata kripuhna mata kruksa kana awak. Astagfirullahalazim. Aja dong montong istighfar lah. Bonon sia. Cek pakacar kene nyarita. Istri saya wanita baik-baik. Oh cek sia, teuing cek batur mah. Jika anak kerseba oke dibikin ke company merenya. Cek pakacar bupati na waktu harita ati langsung harita majukeun kereta kuda bikin ka tengah alun-alun getih ngucur tina awak kena eta dua jalma rekata kereta langsung ditaikeun kana luhur ti hang gantungan cer dikucuran ku cai cuka ku sakurna jalma anu ngaliwat ka eta tempat. Aduh, ya Allah. Cek, eta dua jam. Kitu mitra dina waktu harita kaayaanna Bah Jamali. Anu dina waktu ayeuna teh geus kolot naker umur ge aya meurnan nya cek pakiraan pangarang mah umurna teh ti antara 70-an bikin ka umur 80-an mah aya. Dina waktu tahun 1820 dina tahun 1848 harita teh ari Bah Jaisin mah diteh umurna ge da memang lahirna tahun 1801 nya bisa diperkirakeun ku palawargi sadayana samaraha ari yuswana Bah Jaisin da matak disebut bah da nenehna tina babah kitu encan ari aki-aki mah da umurna ge karek 47 tahun atau 46 tahun Bah Jaisin mah. Dina waktu harita mangesana balebat maranehna karek nepi ka eta tempat nyata ka rombongan company eta ya ka rombongan company Belanda anu memang dina waktu harita aya oge nu patroli langsung teh antaparah deui narajang ka pihak-pihak company dina waktu harita Kita Haji, Ki Anwar, Ki Ajo jeung Ki Hasbuloh teu tinggalkeun bari jeung moal pasukan lobana 500 ngelemet nu turuhkeun ka eta tempat. Seberut harita teh langsung narajang. Cu kompani nu kabeunangan geus teu bisa nahan deui sababeuheungna ngaplek disabet ku pedang panjangna Bah Jaisin. Harita ge Bah Jamali teh nyabetkeun barogna anu memang teu mis deui langsung ngegecrek kana palebah tarang musuh. Hiu gecrek. Sakali deui panrajang dina waktu harita langsung meupeeh puhu ceuli. Hiu ceprot. Torok-torok. Ulu hanya kal pisan waktosna kabujeng ngoroktok palawargi. Insyaallah urang teraskeun di dina sanes waktos padaran dongeng Sunda anu judulna Miang Ka Jogja Hijrah susutan tina buku Hijrahna Pasukan Siliwangi episode anu kadua seri anu kasalapan. Hapunten tina samukawis kalepatan palawargi mangga di era vaksinasi ieu urang sadayana anu parantos kagiliran mangga kagiliran. Insyaallah sim kuring oge kaping 8 November kagiliran deui divaksin dosis anu kadua kamari parantos divaksin di dina kaping 18 Oktober dinten Senin kamari udah sisa nu kahijina. Insyaallah ke kaping 8 November simkuring bade nyawasan kana naon-naon anu parantos diatur ku pamarentah nyaeta ngajalankeun vaksinasi dosis anu kadua. Sakitu palawargi anu tiasa kasangakeun bilih cenah aya nu tumaros kumaha cenah eta ngapalkeun naskahna tiasa nerolang kitu. Nya simkuring teh salah sahiji disabilitas atanapi reng-rengan tilu sadulur teh tilu diantara anak disabilitas netra anu nyobian sanes bade amerkeun pangabisa kitu tah. Nyobian ngalestarikeun seni sareng budaya Sunda anu mediana nyaeta khususna dongeng anu digarap ku simkuring nyaeta Kang Cecep Dani Hidayat salaku editorna anu ngatur musik sareng sutradarana upami aya nu kalepatan Kang ieu teu nyambung, Kang ieu anu kurang, Kang ieu anu lepat kitu. Tiasa direvisi henteu tah eta anjeunna anu ngoreksi kana eta kana cerita sareng audiona. Jadi alur sareng audiona oge hiasan musik sareng nya istilahna sutradarana ku anjeunna. Teknik sareng montaseuna nyaeta ku Bah Ojo Wihara anu mangkuk di Bogor dua-duana oge. Simkuring mah ti daerah Cianjur. Janten simkuring teh salah sahiji disabilitas netra anu dibantos ku rancangan simkuring duaan masih kena disabilitas netra anu hoyong nanjurkeun seni sareng budaya Sunda. Ka simkuring teh dipasihan ku pangarangna nyaeta buku digitalna anu parantos ditulis dina era digital gitu teu mangrupi buku fisik entos ditulis dina digital. Jadi simkuring nampi moka kana linkna anu parantos di kintun ku pangarang dua dinten ical. Jadi parantos kedah parantos langsung di copy atanapi dihafal gitu. Tah kitu gunana ieu era digitalisasi teh dimanfaatkan ku simkuring di zaman anu sakieu canggihna teh nyaeta carana ku ngapalkeun naskah henteu diaos diapalkeun upami aya nu hilap paling oge mukaan saalit-saaliteun gitu upami aya nu hilap tina naskahna ya kitu palawagi hatur nuhun kana peratosanana mangga sanaos parantos divaksin ngangge masker jaga jarak mah tetep gitu tah. Sa parantosna divaksin oge. Antos satu acana pengumuman ti pamarentah atanapi bewara ti pamarentah yen nagara urang parantos bebas mah teu acan tiasa dilepas eta teh masker teh kitu tah. Masih kena tetep kedah diangge. Jaga jarak. Jadi sementara ieu mah teu tiasa silih rangkul heula antawis sahabat kerabat anu tiasa silih rangkul heula langkung luwes kitu. Janten aya nama tahan heula sabar heula saparantosna divaksin oge nya kumargi masih keneh pandemi masih keneh menghantui kita kitu palawargi hatur nuhun kana peratusanana wabillahi taufik wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hurid Sunda waluya Sunda.